bupati bahwa perizinan itu berharap untuk bisa terpadu. Artinya bahwa layanan kepada masyarakat itu kan lebih efektif, efisien waktu, karena semua jenis pelayanan akan menyatu di sini. Harapannya bupati seperti itu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ada beberapa pelayanan dan meliputi berapa instansi Pak nantinya Pak? Kalau sini ada 27, ada 27 pelayanan. Dari berapa instansi? Ya dari beberapa OPD yang mengampu perizinan di PMPT. Ini adalah gabungan baik yang dari pemerintah yang ada maupun instansi lain yang ada di pemerintah Kabupaten Brebes, termasuk dari kepolisian, PPN, dari perbankan, dari layanan-layanan yang lainnya, semua yang ada di Kabupaten Brebes yang untuk melayani masyarakat. Mengapa? Walaupun sudah ada pemerintahan harus ada satu gedung MPP, ini adalah terobosan inovatif agar apa pelayanannya lebih cepat, lebih efektif dan bisa dilayani 27 layanan gitu. Akan mulai kapan Bu difungsikan Bu? Nah ini kalau renovasi kan sesuai kontrak tanggal 17 Agustus, sehingga nanti setelah itu kita mulai tata-tata, mebelernya dan lain-lain dan MOU untuk kerjasama dalam satu layanan MPP ini, baru nanti kita launching operasionalnya. Jadi harapannya bisa di launching Oktober. Kalau Oktober terlalu jauh ya, kayaknya September ya awal nih. Ini bagi, sebagai salah satu kado ibu Bu, kepada pemerintah kabupaten Bu. Kalau yang MPP ini kan tadi yang tadinya kantor sekda, terus kantor sekdanya pindah di kantor yang lagi KPT. Dibangun di kantor KPT, sehingga di sini gunakan rencana untuk MPP. Yang kedua, ada beberapa ruangan yang masih kosong nanti yang memang bisa digunakan untuk dinas yang memang mengampu MPP seperti dinas perizinan, yaitu dinas penanaman modal pelayanan tempat wisata. Okay. Bu, dulu Bu pernah punya di ini ya Bu, Hotel Kencana ya Bu, tapi pada kenyataannya kurang berjalan dengan baik. Dan Ibu optimis di sini akan berjalan dengan baik, Bu? Oh ya, baik saya jelaskan. Kalau yang di Hotel Kencana itu bukan MPP, tapi pelayanan satu pintunya itu bukan MPP, tapi hanya untuk satu layanan tenaga kerja yang mereka bila warga Kabupaten Brebes mau bekerja di luar negeri, mereka harus dilayani di situ sehingga akan connect dengan pusat, dengan nasional. Nah nanti kalau ada permasalahan, mereka akan mudah untuk kita membantu untuk menyelesaikannya di tempat lain, baik itu di Kabupaten Indonesianya atau di... Keramik sih Bu, bukan granit sih ya Bu. Ini kan keramik, kalau keramiknya kayak granit ya. Ajar dulu Bu.